What's up guys? Selamat pagi, Weekendlist. Balik lagi sama Sentara Sari dan Marcia Warobo di sini. Ya, hari ini kita mau main-main di daerah Pantai Indah Kapuk. Nah, sebenarnya Pantai Indah Kapuk itu sendiri banyak banget loh ya, dari permainan, dari kafe-kafe lucu, konsepnya unik-unik. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Ya, betul banget. Pokoknya hari ini kita mau ajak kalian weekendan yang seru bareng kita. Alright. Dan sekarang kita mau main dulu nih guys. Main permainan apa? Permainan, ada deh, seru banget deh pokoknya deh. Alright, let's go. Marcia punya rekomendasi tempat nih buat Sinta yang katanya mau ngerasain berada di dalam film beneran. Ini nih tempatnya, Time Machine Escape Games Jakarta. Thank you, Time Machine. Namanya. Kenapa pakai seragam ini nih? Kenapa nggak pakai seragam ya? Belum tahu, soalnya nggak tahu. Mau nanya teman-teman ini tempat apa nih Time Machine? Aku Time Machine di Escape Game. Game kita dengan yang lain adalah kita punya equipment dan punya perangkat semuanya dengan real. Oke. Ada berapa game? Ada berapa game? Kita untuk sekarang yang ada 3, ada Harry Potter, ada 20X Elevator, satu lagi ada Fallout. Semuanya orang perangkatnya masing-masing. Konsep dari tempat ini saya bikin karena pertama saya ini orang yang suka nonton film ya, terus saya suka main video game, jadi saya bikin tempat ini bertemakan dan berkonsepkan dari film-film itu sendiri. Jadi saya pengen bikin satu tempat yang ada seperti set film yang bisa dirasakan oleh customer saya tuh berasa seperti dalam film itu sendiri gitu loh. Time Machine Escape Games ini mempunyai 3 permainan yang bisa kamu coba. Yang pertama, permainan 28 Days of Later. Sesuai dengan filmnya, permainan ini seolah membawa kita berada di dalam suatu tempat yang seluruh penghuninya adalah zombie. Dan sebagai satu-satunya manusia yang masih selamat, kita harus berjuang keluar dari ruangan dan meloloskan diri dari para zombie yang bisa datang kapanpun. Ih, serem ya? Tapi tenang, setiap 1 jam permainan akan ada 2 kali bantuan yang bisa kamu pergunakan untuk menjawab clue yang diberikan. Buat kalian yang suka adrenalin, permainan ini cocok banget buat kalian coba. Pokoknya seru dan menegangkan. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. Yang kedua, permainan yang terinspirasi dari film Harry Potter, The Goblet of Fire. Looking at you, oh, oh. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they... Dalam permainan ini, kita harus mencari piala Three Wizard yang berada di dekat pintu keluar. Para peserta harus melalui serangkaian teka-teki rumit dan labirin gelap untuk bisa meraih piala Three Wizard. Dalam permainan ini, para peserta dibawa untuk merasakan keindahan arsitektur seperti di filmnya. Ada ruangan diagonal lake, buku-buku sihir, sapu terbang, sampai Hedwig si burung hantu peliharaan Harry Potter. Pokoknya begitu kamu masuk ke dalam permainan ini, kamu berasa seperti sedang di dunia Harry Potter. Yang terakhir merupakan permainan yang diadaptasi dari games terkenal Fallout. Konsep permainan ini adalah science fiction sesuai dengan games aslinya. Kita seperti bermain dalam kecanggihan teknologi pesawat luar angkasa. Bahkan robotnya pun asli terbuat dari besi loh. Keren banget kan guys? Nah, permainan pertama yang akan Marcia dan Sinta coba adalah permainan dari film Harry Potter.
Dalam permainan ini, kalian harus memecahkan teka-teki untuk dapat keluar dan menemukan piala Triwizard. Simpel banget permainannya. Ini saya kasih sebuah alat yang namanya Magic Wand. Jadi ini tongkat magic, jadi digunakan dengan baik-baik. Mungkin itu tuh seru banget ya. Abis ini kita main Harry Potter, ya kan? Pokoknya kalian kalau misalnya mau cobain, emang ini rasanya beneran kayak kita tuh jadi sebagai aktor ya, sebagai aktor. Jadi lo harus cobain ini lain dari yang lain soalnya. Biar weekend lo seru juga. Alright? Ya udah yuk. Let's go. Jadi kita langsung masuk nih. Langsung masuk aja. Waktu kita mulai dari sekarang. Have fun. Stay safe. Bye bye. Iya itu tadi tempatnya kunci semua berarti nggak ke situ. Apa tuh ya? Tahu. Unik lu nih, nih guys, ya perlu guys. Sini. Cools complete for the three Wizard Cup. For each school, a single student is selected to compete. But remember, if chosen, there is no turning back. There will be 3 tasks to complete. You have learned a spell, Aqua Ecto. It means I raise water. Find 3 golden eggs. Water, berarti tadi ada hubungannya sama keran. Fill drain and follow the water. Wah, ini ada kunci juga nih. Kita harus cari kunci itu yang. Kuncinya di mana ya? Ini nih. Ini kayaknya magic wand. Kamu nyampe nggak? Ah! Dapat guys, kuncinya guys. Dah. Dapat nih guys, kunci. Oh itu egg-nya ya guys. Egg-nya. Dapat satu. Wah. Ini kebuka sob. Guys, kita sudah menemukan pialanya, Wizard Cup. Dan sekarang kita lagi mau memecahkan kodenya. Iya. Ini ada 7, ada 4. Wow, kita menang. Kita menang. Nah lo semua yang seneng main-main, yang seru-seru, yang nonton film tapi lo pengen berada di dalamnya, lo langsung datang aja ke Pantai Indah Kapuk, tempatnya di Time Machine Real Life Escape Game. Iya, wah mantap ya. Yaudah, kita aja bisa, kalian masih juga pasti bisa. Ya, yang zombie tuh aku. Terima kasih ya. Tapi sih lo harus main. Iya, asyik.